Ayo tebak, kali ini aku mau buat apa? Tada! Aku potong-potong dan aku campurkan jadi satu dalam satu wadah. Ini dia kuncinya. Bumbu instan sasa. Tinggal satsup. Kita tuang pada bahan yang sudah kita potong-potong. Kita aduk rata. Oh iya, aku lupa. Aku mau nambahin daun bawang dulu buat terlengkap. Panaskan minyak. Lalu kita goreng semua bahan. Satu-satu ya, seperti ini. Masak semua bahan hingga habis. Wow, sudah matang. Kita coba kerenyahannya ya. Nonton bisa denger nggak itu bunyinya? Renyah banget. Kita coba patahin ya. Yummy. Silakan dicoba resep simpelnya teman-teman. Selamat mencoba.